La lelo, 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 leko. Cikiwir, cikiwir. Iya, ketemu lagi dengan Om MJ. 1, 2, 3, 4. Oke, gimana kabarnya semua bro dan sis, om dan tante? Senang sekali Om MJ bisa ketemu lagi di channel MJ Hobby. Terima kasih ya yang sudah selalu mampir di update-update video dari channel MJ Hobby. Dimana channel MJ Hobby ini kita akan membahas bermacam-macam kartu untuk koleksi. Karena di Indonesia memang masih jarang ya orang yang koleksi kartu. Jadi Om MJ mau coba memiliki atau mengkoleksi berbagai jenis kartu. Dan di tangan saya sudah ada paket kali ini dari langganannya Om MJ. Ada Toto Dial Shop, ini dari Kudus, Jawa Tengah tokonya. Wah, ini selalu ya Om MJ sering nih beli di Toto Dial Shop, karena memang harganya cukup murah dan juga barangnya juga bagus-bagus dan juga banyak bonusnya. Oke, kita akan langsung lihat saja dalamnya seperti apa. Oke, ini dia ya. Nah, ini packagingnya juga di Toto Dial Shop ini bagus. Kita akan buka. Wah, ini bukanya gimana ya? Oke, kita akan pelan-pelan, jangan sampai kartunya terpotong. Wah, ininya banyak ini, proteksinya ini. Jadi masih dikasih ini juga. Keren. Mantap lah ya belanja di Toto Dial Shop. Oke, kita akan buka. Om MJ dapat apa ya untuk hunting hari ini? Up, jatuh. Ini ya, dikasih ini juga ya untuk supaya aman, nggak basah. Oke, kita akan lihat Om MJ dapat apa di hunting kali ini. Ya, ini kalau di sini sih pemicu paradigma ya, tapi dalamnya pastinya bukan kartu dari pemicu paradigma. Dalamnya adalah kartu Pokemon V. Nah, ini dia. Oke. Pelan-pelan kita keluarkan, jangan sampai dia rusak. Oke, seperti biasa kita dikasih kartu bonus, ini dia 3 kartu bonus dan juga ini juga kartu bonusnya. Kita akan lihat dulu kartu bonusnya dapat apa aja ya. Wah, sungguh warna-warni. Kita dapat kartu bonus ada Toxel ini. Terus ada Torgekis yang hologram. Wah, lucu ini. Kilap kebahagiaan. Terus ada trainer anak buah tim tengkorak. Wah, oke. Okay. Terus ada Flabby Bee. Lalu ada trainer namanya 5. 1 2 3 4 5 gitu ya. Kita taruh dulu di sini kartu bonusnya. Sekarang kita akan lihat kartu utamanya. Om MJ dapat apa aja ya? Kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama kita dapat Simon V. Ini dia ability-nya mengepak dan revenge burst. Simon V. Nah, ini ada apa ya ini ya? Ada hologramnya juga. Wow, keren ya. Dan Simon ini termasuk kartu daun. Di sini tandanya adalah tanda daun. Wih, keren banget kilauannya. Lanjut lagi, kita ada, wow, ini apa ini? Dreadnought V. Nah, ini saya baru lihat nih, Dreadnought ini. Ini apa ya? Ini mungkin kura-kura mungkin. Mungkin ya. Dia punya ability-nya tempurung padat. Kerusakan akibat serangan yang diterima Pokemon ini berkurang 30. Jadi kalau ini diserang, maka serangannya akan berkurang 30 otomatis. Karena dia punya tempurung padat yang melindungi dirinya sendiri. Dia juga punya senjata, punya serangan namanya Powerful Bite. Dia bisa apa namanya menyerang 130, dan kalau ada Pokemon yang kena serangannya dia, maka Pokemon itu tidak bisa mundur, jadi harus sampai mati ada di arena. Wah, menarik sekali Dreadnought.
Lalu, wih, kita dapat kartu CHR. Aduh, keren banget ya. CHR dari Wiredeer. Ini keren banget kartu CHR-nya. Om MJ juga kumpulin kartu-kartu CHR ya, yang memiliki kilauan yang sangat luar biasa. Desain kartunya juga beda dengan kartu-kartu Pokemon V seperti ini tuh. Desainnya tuh lebih colorful dan juga lebih apa ya, lebih full art ya. Artnya tuh luar biasa. Ini dia, ini wah kilauannya ya, bagus banget ya. Wiredeer V. Wow. Lanjut lagi, kita punya apa ini? Tundurus V. Wih, ini kilauannya ya. Kalau saya yang saya suka tuh lihat matanya. Kalau kena mata, kalau kena sinar, matanya tuh kayak bersinar gitu. Tundurus V. Dia adalah dewa angin. Tornadus kok Tundurus? Tornadus V. Dia ini dewa angin, jadi dia bisa menyerang dengan tiupannya yang luar biasa. Cuman untuk kartu Pokemon ini dia butuh energinya cukup banyak tuh, sampai 4 kartu energi. Jadi ngumpulin energinya cukup lama ini. Tornadus V, nice. Lanjut lagi, kita punya apa ini? Cormorant V. Oke, Cormorant dia punya paruh perang penangkap. Dan juga punya apa ini ability-nya? Speed Shoot. Buang semua energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash. Serangan ini memberikan kerusakan jumlah 160 pada satu Pokemon lawan. Oh, jadi kalau diserang tapi energi kita jadi hilang semua ya. Pilih paling banyak kalau paruh penangkap, pilih paling banyak 2 kartu sesuai dari deck sendiri, lalu tambahkan kartu pegangan kemudian kocok deck. Oke, jadi dia bisa menyerang cuman harus kehilangan energinya. Wah, oke. Lanjut yang terakhir kita punya apa ini? Galarian Rapid Dash. Wah, ini bagus ini desainnya. Dia ada namanya Libra Horn. Ini dia ya, Galarian Rapid Dash V. Ini seri Psychic. Dia punya keunggulan psikis. Perusahaan diberikan bertambah sejumlah 30 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon bertarung lawan. Jadi kalau Pokemon bertarung lawan punya 3 energi, berarti 60 tambah 60 gitu. Oke, hari ini nggak terlalu banyak yang dibeli sama Om MJ di Totodile Shop. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 saja ya, kita pelan-pelan sajalah mengumpulkan kartu V ini, supaya kita bisa apa ya, bisa mengikuti keseruannya. Yang pelan-pelan itu kan lebih apa ya, lebih seru ya. Oke deh, jadi apa aja yang kita dapatkan? Kita dapetin yang pertama itu adalah kartu bonusnya. Ada Toxel tadi ya, Torgekis, anak buah tim Tengkorak, Trabibi dan Lima. Sampai sini aja ya, ini kartu-kartu bonusnya. Dan yang kartu utamanya kita punya ada 5 kartu. Ada Cormorant, Cormorant V, ada Tornadus V. Ini yang paling saya suka adalah Wiredeer. Ini ya, paling keren. Terus ada Dreadnought, ada Shaymin, kartu seri daun, dan juga ada Rapid Dash. Jadi ini aja yang didapatkan Om MJ di kesempatan video kali ini. Ya, jadi ikuti terus keseruan Om MJ berburu kartu-kartu Pokemon V. Dan semoga tahun 2023 ini Om MJ bisa mengumpulkan semua kartu Pokemon V, sehingga nanti di akhir tahun 2023 kita bisa update ya, jadi kartu Pokemon V apa aja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Om MJ. Terima kasih sudah mampir di video ini. Kita ketemu lagi di video yang lain. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan goodbye.